Alhamdulillah, kali ini aku dikasih makan gratis dari Pak Dikdik ya. Jadi hari ini aku dikasih bakso. Nah, bakso ini sangat beda sama yang lain. Oke, guys. Dia ini baksonya tanpa lemak, jadi healthy. Ya, jadi dia dagingnya benar-benar daging tanpa lemak, ya. Nah, terus mie-nya dia di sini pakai mie. Oke, dia nggak pakai mie jadinya. Dia pakai kwetiau, ya. Nah, terus di sini ada otak-otak juga. Yep. Ada sayur dan ada toge. Terus jeruk nipis. Oke. Nah, terus di sini ada sambalnya. Oke. Nah, ini kuahnya, di sini ada kuahnya, guys. Kayaknya kuahnya juga dia nggak pakai lemak ya. Pakai bawang putih ini, pokoknya pakai bawang putih. So, terus nggak pakai lemak juga dia, nggak pakai rebusnya nggak pakai lemak jadi kuahnya ini. Oke. Nah, ini nggak ada di pasaran, guys. Jadi Pak Didik nggak jual di pasaran. Jadi kalau kalian cari di Jakarta nggak akan ada. Nah, gimana sih cara pesannya? Nah, pesan kalau mau pesan nanti kalian bisa lihat di deskripsinya ya. Nanti aku kasih nomor kontaknya. Acara-acara pernikahan atau acara-acara kantor bisa ya. Oke, guys ya, lihat ya, baksonya bagus banget dan healthy. Dan penasaran kan bagaimana aku akan ngabisin ini atau tidak habis? Tapi kita cek. Oke, di mukbang berikutnya. Oke, guys, langsung saja sebelum kita makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina azabannar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak tahan, guys. Lapar lihatnya. Kita ambil dulu ini baksonya. Buat kalian. Pakai kuahnya, jangan lupa. Terus pakai kwetiau. Baru kali ini, guys, gua pakai kwetiau. Makan bakso pakai kwetiau baru kali ini. Oke. Terus otak-otak juga. Yep. Oke. Dan gua udah emang udah kasih kecap tadi, guys ya. Kita pakai cabai. Oke, sebelum makan berarti kita singkirin sedikit. Oke. Biar kalian lihat akunya makan. Otak-otaknya dulu kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini Pak Dik. Otak-otaknya empuk. Tambah lagi dong otak-otaknya. Biar terasa banget ikannya ini. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Sekarang kita coba baksonya. Yap. Yes. Ini bakso tanpa lemak. Masya Allah. Ini serius, bukan bercanda, enaknya bukan main. Sekarang kita coba kwetiau. Ya. Mantap kwetiaunya. Enak juga ternyata pakai kwetiau. Otak-otak plus kwetiau. Bakso
baksonya empuk guys, empuk. Berarti benar-benar segar nih dagingnya. Ini kalau kata Pak orang Palembang, lemak nian ini, oi. Kalau kata orang Jawa, gimana nih? Enak tenan. Enak tenan. Bos, minumnya bos. Wah, ini enak. Kalau kalian bulan puasa, pesan ini buat acara keluarga enak nih, guys. Sayurnya, guys, lupa. Dan toge. Jadi ini healthy. Karena lengkap. Jadi ada karbohidrat dari kwetiau, protein dari baksonya, serat dari toge dan sayur, lengkap. Jadi ini diet juga nggak apa-apa makan gini. Lagi guys. Mantap, sambil keringatan makannya. Masya Allah. Kita habisin gak nih guys? Masih ada berapa nih? 11 lagi. 11 pentol bakso lagi. Jangan dihabisin deh. Istri gua pasti mau nih, enak banget. Ya. Kita sisihin buat istri gua. Kita tambah 5 lagi aja. Oke. Sisanya masih ada 7 lagi. Ternyata 12 sisanya tadi. Tapi kita pakai otak-otak. Dan kwetiau lagi. Sama toginya. Nah, nanti ini buat istri gua. Pedasnya masih terasa. Mantap guys. Ini kuahnya.
Alhamdulillah. Oke. Saya udah cukup makannya. Masih ada sisa karena buat istri gua ya. Jadi masih ada baksonya sisa sama kuitiaunya. Sama kuah. Masih ada. Jadi memang gua sengaja karena biar istri gua juga nikmatin bakso enak ini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ya. Mukbang tetap sispek. Terima kasih Pak Dik-Dik, baksonya enak banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.